Nah, Miss, apa? Lagi ngapain sih? Di sini. Bisa nih lagi mikirin tugas, bantuin dong. Emang dikumpulinnya kapan? Besok, cuman aku pengen beres hari ini, bantuin ya. Gimana ya? Ya udah, tenang. Aku pasti bantuin kok, tapi enggak hari ini ya. Kapan? Ya udah nanti aku ke rumah deh. Ya udah deh, kabarin ya. Ya. Dah, duluan ya. Nadia. Hai Fer. Kemana aja? Ada kok. Kamu apa kabar? Baik. Kamu gimana kabarnya? Baik. Masuk yuk. Yuk. Kamu ingat gak sih Dani teman kita zaman dulu? Masa dia tuh kemarin udah nikah. Terus dia tuh nikah sama cewek emang bener-bener cantik banget. Aku tuh sempat gak percaya ya, karena seorang Dani yang dulunya kalo, tuh dulu. Ya, Dani, seorang Dani, kamu ingat kan dia tuh dulu kayak gimana? Ya ampun, namanya detail banget. Terus udah kayak gitu, aku ingat banget waktu kita study tour, dia ketinggalan di pom bensin. Kebayangkan gimana ketinggalan. Terus di sini tuh udah maju banget, udah jauh banget, dia gak sih? Kenapa, Fer? Ada yang salah sama wajahku? Enggak. Are you okay, Nat? How's your feeling? Sure, I'm fine. Maksud kamu? Salah satu alasan aku mau berteman sama kamu itu karena kamu selalu terlihat happy. But I feel like you have pain inside you. Tell me, Nat. Cerita. Kamu kenapa? Bilang sama aku. Aku tahu kamu. Kamu bisa dapetin kebahagiaan kapanpun, dimanapun. Tapi kalau kamu tanya tentang perasaan aku sekarang, itu pertanyaan yang sulit buat aku. Dan menurutku, itu bukan hal yang penting untuk orang tahu my personal life. Kamu tahu gak sih gimana rasanya punya keluarga yang komplit? Ini sayang. Keluarga yang suportif. Punya banyak teman dimanapun. Teman yang support kamu dan bisa ngelakuin apa aja sama teman-teman. Menurutku, itu hidup yang sempurna. At least, itu yang orang lihat. Lebih baik seperti itu. Aku benci ketika sedang sendiri. It makes me think too much.
Halo Nis, kamu lagi sibuk gak? Aku pengen cerita nih. Ih, sorry banget Nad, aku lagi gak enak badan nih, lain kali aja ya. Ya udah, gak apa-apa. Maaf ya, lain ya. Kali ya. Yaudah. Yaudah ya. Bye. Halo, Ma. Ya, sayang. Nadia ganggu enggak? Nadia pengen cerita nih. Aduh. Ya, ya, ya. Mama lagi ada di kantor nih, ada rapat dadakan, nanti aja ya di rumah. Ya udah enggak apa-apa. Iya. Mama cepet pulang ya. Iya, sayang. Bentar lagi mau pulang kok. Ya udah, Nadia tunggu ya. Bye. Dan terkadang di luar kendali. Aku takut berkata jujur dengan apa yang sedang dirasakan. Dihakimi dan diolok sama orang itu gak mudah. Aku gak cari perhatian orang-orang. Ini cuma perasaan aku aja. Dan aku juga nggak tahu harus berbuat apa. Hal lucu tentang depresi. Itu tuh nggak lihat kamu siapa. Kamu gimana. Itu tuh bisa nimpa kamu kapan aja. Nat, I know that you think that you are stronger, so you can't cry. That's okay. Everybody has breaking point. Kamu bisa nangis di saat kamu merasa sedih. Kamu bisa tersenyum di saat kamu merasa happy. Kamu bisa marah kalau misalnya kamu dikhianati. Itu wajar. Cerita, Nat. There are people out there who understand. Don't be too selfless. You must fight for yourself. You're not alone. Kamu gak sendiri, Nat. Nat, aku mau bantu. For someone that couldn't give.